Mana Dep? Mantap Dep. Ah, coba lihat sarangnya. Mana telurnya? Wis. Pas lagi ini. Pas kita ambilnya. Mantap. Wis. Ayo kita lihat sarang alap-alap. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Edi Cahyono Channel. Teman-teman, hari ini kita mau mereview sarang burung elang alap-alap, teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di lokasinya ya, teman-teman. Yang waktu itu kurang lebih 1 bulan yang lalu, teman-teman. Kita lihat waktu itu masih bertelur, teman-teman. Nah, mudah-mudahan hari ini teman-teman sudah bertelur dan sudah menetas dan setidaknya dia sudah pecah bulu, teman-teman. Kita lihat sama-sama bagaimana sudah kondisinya. Yuk, ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah ini ya, tombol apa namanya ini, subscribe. Ada juga di sebelah sini ya, sebelah sini di bawah. Ada juga di situ tombol gabung, teman-teman. Kalau mau support channel ini, bisa juga klik tombol gabung, teman-teman ya. Terima kasih. Ikuti terus video ini sampai selesai. Tuh, teman-teman, lokasinya di situ tuh. Oke, kita lihat lagi. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Ayo kita lihat sarang alap-alap dulu. Tapi kira-kira enggak kena bakar kayak itu? Ada enggak kira-kira itu? Tapi kelihatannya ada. Ah, dari situ nyampe kok. Wah, anaknya, Pak. Hah? Sudah anaknya. Serius? Iya. Loh. Ini mana? Ini mati? Enggak. Hidup. Gede kah? Udah gede. Pentet? Iya, 3 lagi nah. Oh iya kah? Cek rawat kah? Bentar. Ya. Ada ya? 3. 3 ya? Ada 3 nah. Ambil kah? Biarlah. Nah, kali ini kita rawat, teman-teman. Kita dapat sarang burung cendet, teman-teman. Nah, tuh lihat. Ambil deh, Bi. Kita rawat. Kita ambil anakannya, teman-teman. Kita bukan mikat indukannya, tapi kita ambil anakannya supaya indukannya cepat bertelur. Mantap. Pas lagi, Deb. Iya. Pas lagi ya.
Wah, aku satu aja ya. Nggak usah banyak-banyak, aku satu aja. Kamu yang dua. Wah, baru kita lihat. Kita lihat sarang alap-alap. Nih, nih Dep, nih Dep. Mana Dep? Mantap Dep. Wah, coba lihat sarangnya. Mana telurnya? Wis. Pas lagi ini. Pas kita ambilnya. Mantap. Rezeki nih anak, rezeki. Wis, anak soleh. Ayo kita lihat sarang alap-alap. Let's go. Akhirnya enggak bawa apa-apa ya? Pas di sana. Oke. Oke, kita jalan lagi menuju ke sarang burung elang alap-alap, teman-teman. Waktu kita kesini waktu itu sudah ada sebulan kah, Dep? Sudah ada 4 minggu, ya berarti ya 1 bulan. Nah, 1 bulan teman-teman kita terakhir kesini waktu itu ya. Mudah-mudahan burungnya sudah besar ya teman-teman. Kali ini kita mereview sarang alap-alap. Oh, Debbie masih penasaran sama senapannya, dia mau ngetes senapan barunya. Weh. Wes, wes, wes. Kena enggak? Hah? Indukannya sudah memantau kita, Dep. Ngeri teman-teman, kemarau sekarang ini sawah itu lebar-lebar segini-gini teman-teman. Tuh, ngeri ya kan? Nah, ini rata semua ini. Tuh, lihat. Semuanya. Jadi enggak ada sama sekali airnya kering. Sawahnya retak-retak, teman-teman. Nah, seperti hatinya padanya. Mantap, Debbie. Iya. Yang mana sih ini ya kemarin ya? Oh, iya, Pak, ada anaknya itu, Pak. Oh, ada kah? Itu kepalanya itu. Wow, mana? Tembak aja. Oh, ngarut. Jangan ditembak dong. Kelihatan. Wow, mana? Kulit dulu. Wuis, iyalah kita lihat langsung. Belum dilihat, kita tembak dulu di kaki. Kalau keluar darahnya berarti ada. Duh, nah ini dia teman-teman, ciri-cirinya kalau sarang burung alap-alap yang sudah ada anaknya teman-teman. Pasti di bawahnya itu banyak kotorannya teman-teman ya, kayak macam kapur-kapur gini putih-putih dia. Nah, nih banyak banget teman-teman. Tuh ya kan, banyak betul warna putih-putih seperti ini. Nih, ini bekas kotorannya teman-teman. Tuh, jadi sebenarnya kalau ada sarang elang jenis alap-alap itu sebenarnya nggak perlu kita panjat pohonnya ini, nggak perlu kita panjat. Tuh situ tuh. Yang penting kita lihat pantau di bawahnya sini teman-teman. Nah, kita pantau di bawahnya. Ketika di bawahnya itu bersih atau apa? Kelihatan seperti ini kan tanahnya atau rumput-rumput biasanya juga tetap kelihatan tuh. Ada ininya. Ada bekas kotorannya, teman-teman. Sarang keket. Wah, oh, iya ini. Ada sarang baru lagi nih, teman-teman. Ujung lagi. Ya kah? Keket apa lagi? Keket babi. Iya, kan? Keket haram. Oh, ini emprit. Oh. Emprit. Ini sarang burung emprit. Panjat Dep, kita panjat Dep. Ah, mantap nih. Dep ini gayanya aja nih mbak senapan ini. Padahal ngetes aja dia nih, ngetes akurasi senapan. Laju Dep manjat, ngeri. Kalah tupai. Di mana ada sarang burung, di situ ada kita Dep. Bentar. Ternyata pohon mangganya dipotong ya? Iya. Ini pohon mangganya udah ini roboh deh kan, dipotong. Padahal ada buahnya ini. Tadep.
Oke. Pakai drone alam. Drone alam gaib. Oh, itu sarang apa, Dep? Yang sana, Dep? Emprit itu. Hah? Itu dong. Heeh. Emprit. Sarang apa? Emprit. Heeh. Dadah, Beb. Wah, itu loh di sana di atas. Ini drone-nya ini enggak bisa diam. Mantap. Kita sekarang sudah ada di atas pohon, teman-teman. Kita mau manjat yang lebih tinggi. Wah. 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 Bekasnya ada yang lihat ini. Masa? Nih, patah. Enggak, itu aku tadi. Oh, kamu enggak? Oh. Aku tadi sudah sampai situ tak puas kali. Wah, nyampe lagi. Drone alam gaib. Oh, kecil teman-teman. Karena saya langsing. Jadi biar pohon segini masuk, teman-teman. Masih kuat. Oke. Drone harga 20 juta. Mantap. Wow, tuh lihat. Cus. Kelihatan enggak dari situ, Pak? Kelihatan. Aduh, kena. Debbie di bawah kena. Mas Deb. Wis. Eh, sini lo. Nah, kita lihat dapat sarang tawon madu. Wih, mantap. Kita buka ya. Mau, Deb? Kak. Susah, keras. Wow, nih, lihat. Nih. Ini adalah madu. Madu padat. Aduh, jatuh. Nggak jadi kita review, teman-teman. Madunya lepas. Oh, madunya... Walah, masih ada sedikit aja. Nih. Manis. Dah, yuk kita turun. Kita lihat sarang burung yang satunya, teman-teman. Sip. Oke, Dep. Bagaimana, Dep? Pak, lempoh aku yang manjat. Lihat. Atas, Dep. Manjat ya. Tuh, lihat, teman-teman. Debbie dari tadi tes akurasi terus dia. Tes akurasi dia nembak botol. Botol yang ada di sana. Oh, ini dia botolnya. Wih, kena mantap. Mantap. Ah, percaya. Oke, kita lanjut melihat sarang burung alap-alap yang berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di sarang burung yang kedua, teman-teman. Tuh, yang di pohon itu, teman-teman. Ya, letaknya sudah nggak jauh lagi. Ayo kita lihat sama-sama. Apa, Dep? Kamu tadi jatuh, Dep? Iya. Gimana? Nembak apa? Enggak tahu. Ayo kita lihat yuk. Kita let's go. Bekas biawak itu, Dep, ya. Kalau begitu barusan aja nih basah. Wih, ngerinya. Bikin jebakan kan. Biawaknya predator-predator ikan, teman-teman. Banyak banget. Jadi kelihatannya mulus-mulus begini nih.
sawahnya hati-hati deh, kakimu masuk di sela-sela, masuk di sela-sela ini apa namanya itu, lubang, lubang kemarau. Cukup loh, kadang-kadang ada yang lebar, bisa bikin kesleo kita. Mana ada kah? Mana? Oh. Ada cendet juga. Ada cendet, teman-teman. Di dekat kita. Debbie masih penasaran. Tes akurasi. Kayaknya senapan baru begitu dia. Oke, kita sudah sampai. Kita sudah sampai, teman-teman. Kita langsung panjat. Langsung melihat. Gak bisa manjat. Biar aja gak bisa manjat. Padahal lo manjatnya dia tuh lebih laju pada tupai. Ini kita lihat lagi sarang yang kedua, teman-teman. Kita review. Apakah ada? Kalau ada aku ikut naik. Kalau nggak ada nggak ikut naik. Wow, laju kan? Awas terbang. Ada? Masih telur kok. Oh, masih telur? Berapa telurnya? Dua. Wah, curiga ini ya. Tapi biarin aja lah, siapa tahu memang lama kan. Soalnya kemarin tuh yang kita sebelah, ya. Hah? Jangan dipegang lah, nggak usah dipegang. Udah kita tinggalkan aja yuk. Karena yang kedua ini masih telur, teman-teman, jadi nggak usah lah kita lihat. Itu di belakangmu ada sarang burung apa, Dep? Pentet tuh, Dep. Itu di belakangmu. Tuna. Itu. Hah. Coba nggak sarang yang kemarin tuh. Coba liatin. Awas, hati-hati. Hadapnya yang betul. Duh, kosong. Kosong? Kosong. Kosong, kosong. Aduh! Oh, tapi masih panik loh dia, burungnya. Dep? Iya. Berarti masih diramin itu. Rumah pohon ya, Dep. Jos margo jos. Adem. Surga dunia. Pokoknya di mana ada sarang burung, di situ ada kita. Aku mau ambil ini. Ambil apa? Ada tadi, enggak tahu gua. Buah apa? Anu-anu, itu lo mangga, anu-anu. Buah apa ini? Heh, jangan pura-pura enggak tahu, itu mangga, heh. Oh iya, itu sudah sarang pentetnya, coba dicek. Hah? Wow, mantap, mantap, mantap. Itu sudah, makanya panik dia tadi. Wow. Serius ada anaknya, Dep? Kita lihat lagi. Ada? Wah, tiga lagi. Wow, Allahu Akbar. Mantap. Kayak apa sudah? Hah? Sudah sip kah? Belum kayaknya. Sudah kayak apa posisinya? Melek, merem. Bulu pecah? Melek. Bulu jarum? Pecah, tapi sudah. Bulu pecah. Coba dicek dulu. Aku manjat. Nih. Dipastikan dulu, teman-teman. Noh. Kalau pas lihat. Diambil aja. Ya, ambil aja kalau pas. Berarti joysticknya diturunkan biar bisa turunkan anunya, cek turunkan. Oke, langsung lihat ke sana. Awas, nyenggol-nyenggol.
turunkan sedikit boleh listriknya. Turunkan. Kelihatan kok. Kelihatan enggak? Oke. Oke. Sip. Sip. 3. Warnanya 3 lagi, teman-teman. Wah, hari ini kita dapat 2 sarang pentet, teman-teman. Mantap. Kita ambil aja. Kalau sarang burung pentet kita ambil aja. Sip. Oke, ambil, Dep. Mantap, Dep. Kita panen. Dapat sarang pentet lagi. Mantap 3 loh. Aku lihat-lihat kok enggak ada sarang. Satu lagi aku ini. Oke. Jadi aku 2 nih dapat. Anakan bentet 2, Debi. Hah? Apa? Enggak, kalau bajing kalau pindah tempat kan gitu. Bajing loncat. Bajing loncat. Wih, gak sengaja kambil. Oh lu, pegangan kok pegangan buah ya, putus buahnya. Waduh. Pak ini lo pak, anaknya pak. Enggak kok, aku ngambil satu. Minta ini pak katanya pak, katanya. Minta satu katanya. Enggak satu. Muhammad, Debi, Debi. Dah satu aja kok. Minta satu. Masa pegangan kok pegangan buah. Jatuh buahnya. Ya jatuh buahnya Debi. Debi. Memang Debi ini. Ya, mantap Deb, mantap Deb. Is, mantap. Is, memang rezeki kita ya Deb ya hari ini ya. Oke. Kalau gitu kita let's go pulang aja nih teman-teman. Kita pulang. Coba, coba. Masa sih enggak kecut? Enggak. Serius. Kayaknya kecut deh. Enggak. Ekspresi nahan-nahan itu, matanya lihat. Ngeri. Mentah lo itu. Enak. Eh, semoso. Iya, aduh. Asli masih putih ini, kecut ini. Mangga apa sih, Dep? Tahu kok enak kayak gini. Alah ngapusi. Enak. Hah? Ah, rasain nah. Coba, ya. Rasain dulu. Dikit, rasain dikit. Dikit aja ya. Enak. Renyah dia. Kecut. Kecut bohong Debi. Ngapusi. Enak renyah kok. Renyah bayi sangkil. Kecut renyah. Gabut kok. Apa tadi pas aku pegang kok salah megang? Apanya? Ini tadi pas mau turun. Ngulu. Yang nonton ini yang punya loh, yang mau nonton. Ayo yang punya ini yang nonton ini, aku yang punya ini. Enggak apa-apa. Balik. Balik Debi balik. Enggak kok. Ambil satu dia balik. Mana ngambil satu burung. Mana burungnya? Cihuy. Mantap lah kalau begitu. Oh, iya. Mantap. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.